Jakarta itu tetap bisa dikenal dunia adalah kita harus melakukan kegiatan-kegiatan bertaraf internasional. Salah satunya adalah di hari ulang tahun DKI ke-497, kita Pemda DKI mengadakan Jakarta International Marathon yang akan diselenggarakan tanggal 23 Juni. Ya. Tentunya atlet-atlet maraton internasional juga bisa ikut di sini dan menyaksikan nanti bagaimana Jakarta Marathon kita adakan. Maka dari itu saya minta partisipasi seluruh masyarakat, Jakarta Marathon dimulai start dari Monas sampai dengan GBK. Dan ini menjadi masyarakat bisa nanti UMKM yang berkembang, menjual spot-spot seperti sepatu, pakaian, olahraga, semuanya bisa, ekonomi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan. Salah satu contohnya tadi Jakarta International Marathon. Benar-benar idenya luar biasa ya, Ki. Internasional berarti kan artinya, Pak, dari luar negeri. Dari luar negeri itu, Pak. Tapi yang cocok untuk maraton tuh ya tipe-tipe berat badannya kayak saya. Orang Indonesia tapi orang luar negeri juga udah betah jadi warga Jakarta loh, Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oh iya, soalnya tadi saya lihat-lihat nih. Nah, di sini kayaknya, Pak, ada warga negara asing nih, Pak, yang tinggal di Jakarta. Nah. Saya lihat ini cewek-cewek cantik ini. Coba dipanggil. Halo. Halo, selamat pagi. Oki Lukman nih waktu kecil gini hidungnya. Halo. Lotte. Oh, Lotte. Sudah berapa? Dari Belanda. Oh, Belanda. Waduh, dari Belanda tadi. Semoga betah ya di sini. Yang satu lagi bisa, can you speak Indonesia? Bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia, bisa Indonesia juga. Ini. Namanya siapa? Saya Seka. Seka. Dari Jepang. Dari Jepang, Pak. Namanya, Pak. Oh, ada orang Jepang, orang Belanda nih. Ayo. Arigato gozaimasu. Arigato. Selamat datang artinya restoran. Di sini banyak restoran Jepang kok. Oh, Sushi Tea ya. Ada. Oh, benar. Ini Lotte udah berapa lama tinggal di Jepang? Nah, khususnya kalau di Jakarta sejak 2022, jadi 2,5 tahun. Dua setengah tahun ya, lancar bahasa Indonesia. Pintar ya? Iya, benar. Gimana pengalaman tinggal di Jakarta? Ya, suhu. Saya suka tinggal di Jakarta karena banyak fasilitas umum seperti taman, tempat nongkrong. Fasilitas transportasi juga semakin bagus, banyak makanan enak. Ya, terutama nggak ada salju ya, panas terus ya. Panas terus. Itu dia. What is your favorite menu? Bahasa Indonesia aja apa? Makanan Indonesia, makanan Jakarta, favoritnya apa lo tuh? Susah, ada banyak makanan enak. Gado-gado. Suka, gado-gado. Ketoprak enak. Oh. Enak. Ini Lotte di sini bersama dengan keluarga atau bagaimana nih situasinya? Saya di sini sendiri. Keluarga masih di Belanda. Langsung pada mau ngangkat jadi anak nih pas ini. Pasti mau ngangkat jadi anak nih yang sebelah sini nih. Oh, sendirian iya katanya gitu, Pak. Beda arah, Bu. Negaranya beda arah. Dari Belanda ke Jepang dulu baru ke Jakarta. Oh iya. Ini di Jakarta sama keluarga, sama anak, suami, apa gimana nih situasinya? Sudah menikah sama orang Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Mana suaminya? Suami panggil. Suaminya ada? Mana? Oh iya, ini. Oh. Ayo naik atas. Kambing kacang, sate kacang ayam. Kacang, oh sate ayam. Sate ayam. Bumbu kacang. Bang, 200 tusuk, Bang. Iya. Borong satemu. Bang sate, tolong dimasakin segera, masakin. Mana gerobaknya? Gerobaknya mana? Gerobak gua mana ya? Tahu hilang dah. Bu, gua mikir ini bule Jepang asal datang kemari yang dia omongin
apa jadi makanan dulu ya? Nah, emang begitu, kan bakal mereka sehat, biar bagus imunnya, bisa berkegiatan, gitu. Jadi makanan dulu. Di sini banyak banget makanan enggak? Ini pemilik restoran yang makanan-makanan Betawi khas nih, Jakarta punya. Yang bener? Bener. Oh gitu, terus? Iya, ada apa aja bang, kasih tahu bang Manda, pecak. Pecak ikan, dari beberapa ikan, ada ayam, ada sop takar, semur jengkol. Waduh, pantas dari tadi gue berasa ada di mana ini? Tunggu, yang terakhir nih, yang terakhir semur apa, kencengin dikit, diulang. Ingat pak, nama saya Diki Mustafa Anurul Sadikin, tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh iya. Iya boleh. Iya nama. Nama saya Feby dari Tebet. Jakarta Selatan. Anak tadi udah dapat dia kan? Belum? Udah dapat belum? Oh ya udah. Itu dapat sepeda Pak harusnya tadi. Oh, tadi. Dapat cocok ya boleh. Jakarta, kota global.